Bila kita ada akta perhimpunan aman, itu untuk pastikan ada himpunan aman, rakyat ada hak bersuara, rakyat ada hak berhimpun, rakyat ada kebebasan untuk beragama. Ini adalah jaminan perlembagaan persekutuan. Jika tidak, kita duduk dekat negara komunis, sudahlah, tak payah buat demokrasi. Kita mahu demokrasi, bukan demokrati. Oleh kerana itu, itu yang bagi arahan, menteri ke, tak kisah. Yang penting, kita tak buat salah, kita jumpa datang rakyat. Jika abang polis nak belanja saya minum kopi, 100 kali kita hadir bersama. Kerana kita adalah rakyat yang patuhi kepada undang-undang, kita jaga keselamatan. Cuma saya minta satu, menteri jangan memperkudakan abang-abang polis kita. Mereka ada kerja yang lebih penting, mereka ada kerja yang lebih utama untuk jaga keselamatan rakyat, untuk jaga harta rakyat.